We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the present of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Rahardo and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sites of Nusantara. Selamat sore, Mbak Asmi, seorang pelaku seni rupa yang sudah keliling Sumatera dan Jawa nih rasanya. Keliling Jawa, Pak. Keliling Jawa. Loh. Sumatera masih Sumatera Utara. Oke, awalnya bagaimana? Kok bisa orang Batak, kok bisa tinggal di Jawa dan keliling di Jawa? Bisa ceritakan sedikit? Oke, mama papa saya kan merantau ke Pulau Jawa, kemudian saya lahir di Bandung. Nah, lahir di Bandung, pindah tuh SMP-SMA, saya ikut mama ke Sumatera. Jadi saya SMP-SMA, sekolah di Sumatera, saya lulus, kemudian saya ke Jakarta. Kerja dulu, sempat ke Cirebon kerja, terus akhirnya saya memutuskan, passion saya di seni nih. Jadi saya memutuskan ambil kuliah seni. Kemudian saya kuliah ke Surabaya. Setelah dari Surabaya, saya residensi ke Jogja, kemudian balik lagi ke Jakarta. Di Jakarta sekarang kegiatannya apa? Di Jakarta, ya sama. Saya ngerjain proyek-proyek seni rupa juga, sama ngajar privat lukis anak-anak. Oke. Wow, ini saya lihat beberapa karya Anda nih. Keterpisahan antara pikiran dan perasaan, mengambang, hilang sejenak tanpa kehidupan. Untuk beberapa orang itu adalah sebuah pencapaian spiritual, Mbak Asmi. Nah, ketika apa Anda mengalami kejadian ini? Silakan. Saya mengalami kejadian seperti itu mungkin adalah ketika pikiran kosong, kemudian ketika saya ikhlas, pasrah, kemudian ketidakmampuan untuk melanjutkan kembali apa yang harus atau tidak bisa dilakukan. Jadi antara pasrah, antara berharap atau tidak berharap, tapi lebih dominan berharapnya. Jadi pasrah aja deh, gitu. Jadi peralihan antara keinginan dan harapan menuju pelepasan. Biasanya saya akan temui itu adalah ketika saya merenung, dan banyaknya saya akan menemukan itu adalah ketika proses saya sedang melakukan kegiatan melukis. Wow. Dan apa hubungannya dengan wanita yang ada di karya ini? Biasanya ketika saya mau melukis itu, saya akan mengambil gambar objek yang mewakili perasaan saya saat itu. Saya hanya meminjam objek itu, dan ketika jadi objek itu tetap menjadi diri saya. Dari ada garis, ekspresi garis yang tipis, tebal, ya kasihan seperti itu. Jadi kayak, kemudian saya menuangkan itu dari ekspresi negatif menjadi ekspresi yang baik untuk diri saya sendiri gitu, kayak penyembuhan. Nah, ini siapa yang ada di karya ini, self portrait atau siapa? Saya banyak mengambil untuk gambar-gambarnya, saya banyak meminjam dari anak-anak korban-korban perang, korban-korban kekerasan. Saya banyak meminjam dari situ. Nah, ini yang ada di karya ini anak-anak yang di korban perang apa? Oke, korban perang Palestina yang Asal ngambil gitu ya. Saya banyak mengambil korban anak-anak korban perang di sana karena untuk
referensi contoh foto banyaknya adalah dari negara sana. Iya. Dan mengapa korban perang menjadi objek yang menarik untuk Anda? Karena mereka mau tidak mau harus menghadapi peperangan itu, meskipun mereka aslinya itu tidak berdaya. Tidak berdaya, tapi tetap harus kuat, dan secara tidak langsung jadi terbiasa, karena lingkungan hidup mereka seperti itu. Ya, dan untuk Anda sendiri, ini suatu ketertarikan atau suatu perhatian atau suatu apa? Ketertarikan, iya. Karena kalau saya mau melukis, saya akan mengambil objek yang menurut saya sedang saya rasakan. Nah, anak-anak ini dalam perasaan yang tertekan, tapi mereka nggak bisa meluapkan itu. Tapi mereka menghadapi itu. Nah, jadi saya mengambil ekspresi itu, saya meminjam. Kenapa saya mengambilnya anak-anak? Karena ketakutan-ketakutan yang biasanya ada pada diri kita manusia itu adalah ketakutan-ketakutan pada masa kecil yang belum selesai, kan? Jadi, saya mengambil anak-anak itu. Pendiam, tapi berusaha menyelesaikan konfliknya sendiri. Seperti itu, Pak. Untuk Anda sendiri, apa ketakutan apa yang pernah Anda alami sehingga mempengaruhi karya-karya Anda? Ketakutan-ketakutan sebenarnya lebih kepada mungkin karakter juga ya. Orang yang introvert, misalnya yang biasa pendiam, terus ketika menghadapi konflik itu akan sulit untuk mengutarakan masalahnya kepada orang yang di dekatnya. Dan untungnya saya bersyukurnya adalah sedari kecil saya itu sudah mengenal dunia gambar dan dunia lukis. Jadi sedari kecil udah biasa berkomunikasi, ada teman komunikasinya ke dunia gambar, dunia lukis. Seperti itu sih, Pak. Kalau untuk kerinduannya, sebenarnya ada kerinduannya juga sih. Gimana sih untuk bisa ngajak anak-anak yang mungkin introvert juga untuk membantu mereka mengenal tempat yang baik untuk mereka bisa berkomunikasi, ada temannya. Tadi Anda mengatakan bahwa ada teman yang setelah masuk ke dunia gambar, ada teman yang bisa mengajak Anda komunikasi. Nah, teman itu gambar itu sendiri atau teman itu manusia atau siapa yang dimaksud teman ini? Dewasa ini ketika saya melukis itu, saya mencoba menggunakan itu tidak menjadi hal yang sia-sia. Jadi, kenapa saya melukis sekalian aja nih penyembuhan batin, seperti itu. Nah, jadi ketika melukis, saya akan mengajak lukisan itu berbicara, kemudian saya akan mengajak diri saya berbicara, dan melibatkan Tuhan juga di situ untuk berbicara. Sehingga saya juga tidak merencanakan untuk apa hasil dari kegiatan melukis itu. Cuman ketika saya sudah selesai melukis itu, saya akan merasakan ketenangan, kemudian akan mendapatkan sebuah kalimat positif yang baik. Misalnya seperti kalimat itu, keterpisahan antara pikiran dan perasaan, mengambang hilang sejenak tanpa kehidupan, itu kalimat yang tidak terpikirkan sebelumnya akan ada. Jadi otomatis akan tercipta sebuah kalimat. Kemudian, oh udah deh hasilnya gini aja. Jadi seperti itulah ketenangan, seperti itu, Pak. Berarti teman ini berarti adalah kertas yang ada di depan Anda? Ya, saya bisa pakai kertas, bisa pakai kanvas, bisa kadang buat patung juga. Nah, itu ya sebelum ngobrolnya itu sebelum digambar atau dalam proses atau setelah menggambar? Dalam proses. Mungkin karena saya tidak tahu ya bagaimana teman-teman yang lain, yang pelukis-pelukis yang lain ya. Cuman kalau saya pribadi dalam membaca diri saya adalah saya akan melukis ketika
kayak ini istilahnya, saya akan curhat ketika saya sudah siap untuk curhat sama kamu gitu. Jadi saya akan menggambar ketika saya sudah siap untuk menggambarkan kamu. Jadi sebelum itu saya akan mengumpulkan banyak-banyak endapan-endapan, kemudian akan saya kumpulin sampai ah udah deh keluarin gitu. Kemudian saya curhat. Ketika saya curhat itu, saya benar-benar kayak melibatkan tiga si lukisan itu, sayanya juga, sama ada Tuhannya juga. Saya melibatkan itu dalam berkomunikasi. Sehingga tidak jarang ketika saya melukis yang benar-benar itu membuat saya sakit, mungkin saya akan nangis gitu ya. Tapi nangisnya itu sambil bukan nangis sedih gitu aja, tapi saya nangisnya itu sambil komunikasi sama si lukisan itu. Seperti itu. Dan itu terjadi di setiap lukisan Anda? Tidak selalu, tergantung tingkat problemnya. Kadang ada yang nangis, kadang ada yang enggak, kadang ada yang marah juga. Wow. Itu. Wow. Dan itu mempengaruhi warna juga? Sangat mempengaruhi. Nah, warna merah itu sering Anda gunakan sampai untuk saya merasa bahwa warna merah itu seperti darah yang bercucuran di pipi atau di mana. Apakah itu darah atau apa? Sehingga apa yang dilukiskan oleh seorang pelukis adalah hal-hal yang pernah ada di sekitarnya terjadi ya, pengalaman-pengalamannya. Dan darah itu memang dulu adalah sering menjadi perhatian saya, sering ada menempel dengan pengalaman saya. Seperti itu. Jadi mencoba saya keluarkan untuk saya sembuhin aja deh gitu. Nah, itu sebuah kecelakaan. Atau hanya yang bukan yang darah tadi yang dulu ya. Anda kan mengatakan dulu pernah ada darah gitu. Apakah itu sebuah kecelakaan atau apa yang Anda lihat sehingga Anda keluarkan di dalam lukisan-lukisan Anda? Iya, kecelakaan. Jadi antara kecelakaan yang tidak disengaja dan kecelakaan yang disengaja. Oke. Hitam. Hitam juga menjadi warna prioritas untuk Anda, kan? Mungkin karena sakit kali ya, jadi banyak warna-warna yang gelap jadinya. Nah, setelah itu diluapkan, setelah merah dan hitam itu diluapkan, apakah ada perasaan lega? Ya, ada. Hingga saya pernah waktu itu ada di puncak, udah merasa seperti depresi. Gelisah banget, sampai browsing-browsing obat penenang apa sih, ini apa sih, gitu ya. Terus saya ingat, saya sadar kembali, coba melukis, Mi, gitu ya. Jadi kemudian saya melukis, ketika selesai melukis, plong, kenapa nggak dari tadi? Oke. Wow, terapi. Seni adalah terapi, katanya. Iya. Tidak perlu menjadi baik untuk menjadi orang baik, Anda mengatakan. Kita perlu apa untuk menjadi orang baik, Mbak Asti? Di karya ini, waktu itu saya buat adalah ketika ada tekanan-tekanan dari tengah masyarakat untuk label menjadi orang baik. Orang baik itu harus selalu tersenyum, harus ramah, tidak boleh marah, tidak boleh apa gitu. Dan ketika ada salah satu itu dilanggar, misalnya ketika ada fase-fase meledak seperti itu, tiba-tiba marah gitu. Dan itu akan dianggap negatif gitu. Jadi ada bertolak belakang ketika kita mau sembuh, kita kan harus ngeluarin, tiba-tiba meledak, tapi malah ditekan dari luar gitu. Jadi mau sembuh kok kayak ditekan gitu ya. Mungkin yang di sini saya bilang adalah tidak perlu menjadi baik untuk menjadi orang baik. Orang baik yang pada umumnya, karena tiap orang itu kan mempunyai caranya yang berbeda-beda untuk menjadi orang baik. Kalau kita bisa mengungkapkan kemarahan itu keluar, menjadi energi yang lebih baik dikeluarkan, itu kan menjadi sesuatu yang baik juga untuk kitanya.
cuman kadang tekanan-tekanan dari masyarakat itu, misalnya seperti itu, cara menghadapinya itu. Nah, ketika saya buat ini itu ketika dalam fase tekanan itu, jadi ketika keluar terus ditekan gitu ya, saya mikir ini saya mau baik gitu ya, kalau dilarang jadinya ya udah, jadinya saya berkomunikasi lukisan lagi gitu. Dan itu efektif untuk Anda? Sangat, sangat efektif. Jadi kayak sudah seperti teman-teman hidup saya sepertinya jadinya. Oke. Nah, kalau Anda menganggap bahwa itu adalah teman hidup, apakah Anda juga komersilkan karya-karya Anda? Saya mencoba mengkomersilkan, misalnya ketika saya membuat sepatu lukis, kaos lukis. Nah, untuk lukisan-lukisan yang seperti ini kan mungkin akan terjual ketika menemukan kolektor ya. Apalagi lukisan saya kan banyak yang sakit-sakit, berdarah. Itu nggak cocok ditaruh di ruang tamu. Jadi, untuk yang ini, jadi untuk koleksi saya pribadi, penyembuhan. Cuman saya juga memikirkan gimana nih untuk penyimpanannya, untuk jangka panjangnya, untuk bisa tetap dikoleksi, tapi tanpa merugikan, tapi menguntungkan, yang itu saya lagi mikirin itunya juga. Apakah tidak bisa membuat sesuatu yang lebih bahagia? Saya kalau mengerjakan orderan, itu saya bahagia, Pak. saya mengerjakan, biasanya saya mengerjakan sepatu lukis atau saya ketika mengerjakan semua proyek-proyek yang untuk pesanan orang, itu hasilnya memang indah-indah. Mungkin itu kali ya. Saya juga lagi melihat, saya juga lagi meneruskan karena nggak mungkin ada masanya kesakitan yang ini akan selesai. Kemudian ada yang kesakitan berikutnya lagi akan selesai. Jadi mencoba aja ngejalanin terus, mencoba menjalankan. Nah, maksudnya ya selain orderan itu, katanya Pak Paul jujur dan terbuka, senang kalau kerjain orderan. Tapi dalam terapi sewaktu terapi, sewaktu healing, sewaktu menyembuhkan itu mengekspresikan dengan suatu objek yang bahagia begitu. Pernah coba? Pernah. Jadi itu kayak satu kesatuan. Jadi kalau saya lagi tergantung tingkat kesakitannya, kalau lagi sakit banget, pasti saya akan melukis yang anak-anak sakit banget. Tapi kalau misalnya saya biasa aja nih, mungkin saya akan mengambil lukisan yang biasa, foto yang biasa aja. Ada juga seperti itu. Cuman mungkin, ini ketika dilabeli oleh teman-teman saya atau masyarakat yang udah biasa melihat karya saya yang sakit-sakit gitu. Mungkin ketika mereka melihat yang tidak sakit, kurang sakit gitu jadinya. jadi ada kalimat seperti itu gitu ya. Pernah gambar alam? Alam pernah. Itu tugas-tugas kuliah kan on the spot gitu, gambar-gambar alam. Bisa natural? Sebenarnya bisa. Misalnya kalau untuk, jadi kayak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, apapun bisa dilakukan, mau realis, mau ekspresi, bisa gitu ya. Tapi, okay. Tapi ketika untuk diri saya sendiri, penyembuhan, maka saya akan lebih ekspresif. Jadi itu akan lebih ekspresif lah seperti itu. Okay. Kalau tergantung pesanan, bisa berarti. Oh, bisa lah. Itu bagian dari tanggung jawab seni untuk masyarakat. Oke. Kami berpikir terlalu banyak dan merasakan terlalu sedikit. Nah, apakah kita sebaiknya mengurangi berpikir dan melebihi merasakan, Mbak Asmi?
Atau kita perlu melenyapkan kedua-duanya? Silakan. Lukisan ini saya buat adalah ketika saya banyak berpikir, sangat banyak berpikir dengan pikiran saya, dengan pengetahuan yang ada di dalam otak saya, sehingga akhirnya saya capek sendiri. Sehingga akhirnya ketika sudah beberapa hari, saya berpikir dengan ada masukan dari luar juga ya, misalnya dengar musik atau apa, saya berpikir, kok saya melupakan untuk merasakan ini ya, merasakan rahmat yang setiap hari dikasih, misalnya saya lupa menikmati matahari, saya lupa menikmati angin, saya lupa menikmati sentuhan daun ketika saya lewat, saya kok lupa merasakan itu gitu, saya kok capek dengan pikiran saya sendiri gitu, negatif saya sendiri, capek banget, hingga akhirnya ketika udah capek banget, ya udah deh ngelukis lagi gitu. Nah di lukisan itu kemudian akhirnya tersiratlah kalimat itu. Kami berpikir terlalu banyak dan merasakan terlalu sedikit. Ya, lalu apakah kita harus mengurangi berpikir dan menambah perasaan? Sebenarnya kalau dihilangin dua-duanya nggak mungkin ya, Pak. Kita kan manusia. Harus pilih, harus ada salah satunya. Cuman ada di fase-fase mungkin seperti yang saat itu terjadi adalah ketika kita capek dengan kayak berusaha dengan kekuatan kita sendiri gitu, mencoba menyelesaikan konflik dengan kekuatan kita sendiri, capek, terus akhirnya sampai lupa bersyukur. Padahal ketika bersyukur kan ada kunci ini lagi, kunci jawaban. Kunci jawaban untuk menyelesaikan masalah dengan bersyukur. Saking egoisnya saat itu. Tapi ketika selesai melukis, akhirnya mulai terselesaikan lagi seperti itu. Oke, ada satu karya. Ada satu karya Anda menulis, semua manusia terlahir dari kejahatan. Apa maksudnya itu, Mbak Lasmi? Silakan. Ini itu karya ini tuh seperti menguatkan saya juga sih, maksudnya karena beberapa manusia kan terlahir mungkin dengan nasib yang berbeda-beda ya, nggak bisa memilih gitu. Tapi pada umumnya manusia itu tuh kayak jahat loh aslinya semua gitu ya. Dan dikasih keinginan pasti pengen lagi, terus dikasih anak juga, anaknya juga banyak yang dicetak berdasarkan keinginannya gitu. Jadi kayak menciptakan anak, kalau anak yang gak siap, jadi kayak anak yang merasa berdosa, misalnya seperti itu. Nah, jadi kayak, ya ini jadinya saya mencoba untuk tidak membedakan dengan yang lain, menyamakan gitu ya. Ya udah deh, ngapain gitu ya. Semua manusia itu terlahir dari kejahatan gitu. Cuman bagaimana kita merespon kejahatan itu menjadi aksi saat ini dan saat depan. Nah, kejahatan yang dimaksud di sini adalah keinginan-keinginan itu. Keinginan-keinginan yang sebenarnya lebih kepada tuntutan gitu. Tuntutan keluarga, tuntutan apa yang sebenarnya kitanya maunya apa, seperti jadi kayak ada serba salah, mungkin merasa jadi kayak anak durhaka gitu ya. Padahal enggak juga gitu. Cuman seperti itu, jadi kayak ya memang kita harus juga nurut juga sama orang tua, jadi mencoba mencari, udah deh kayaknya butuh tempat terapi. Oke, kejahatan yang dimaksud adalah keinginan yang bisa diomong tidak masuk akal gitu. Kayak tuntutan-tuntutan yang mungkin itu menjadi hal yang lumrah saja di masyarakat. Cuman kan ada beberapa kejahatan lagi. Sebenarnya sih kejahatan itu kan dia dikatakan jahat karena ada kebaikan gitu ya. Nah, kejahatan yang diolah itu kan akan menjadi dua kali dari kebaikan itu gitu. Maksudnya ketika membuat karya ini udah enggak usah sedih gitu. Kalau terlahir dari kejahatan yang lebih ya akan berkat yang lebih lagi gitu. Cuman ya kerja kerasnya lebih lagi seperti itu. Jadi kayak menguatkan seperti itu.
menguatkan Anda. Iya, jadi menguatkan. Mbak Asmi bisa lihat yang karya yang hitam itu, Mbak Asmi. Yang hitam mana? Belakang Anda, hitam. Yang ini ya? Bukan, bukan, bukan. Yang ini. Sebelah kanan Anda. Ya, oh, sebelahnya. Ini. Oh ya, itu apa? Ini. Wah, ini kanvas semua ya? Iya, kanvas. Oh, wah, besar-besar ya? Iya. Kalau yang ini pakai charcoal. Oh, oke, oke. Wow. Oh. Oh. Lukisan saya tuh banyaknya ekspresi-ekspresi sakit seperti itu. Di depan kan banyak dipajang. Jadi kalau datang ke rumah temen tuh, buset. tapi itu kan melegakan kan? Sangat-sangat melegakan. Jadi kayak ada beberapa lukisan yang mungkin karena sempat pindah-pindah tempat, perawatannya juga jadi kurang kan. Jadi ada beberapa yang rusak. Ketika ngeliat itu tuh hati saya kan sakit jadinya ya. Karena itu kan penyembuhan saya seperti itu. Jadi sekarang itu saya lagi mencoba mencari media yang gampang penyimpanannya. Oh, kertas kan? A4. Iya. Saya udah melukis beberapa, ada beberapa sih di kertas. Dan senangnya udah lama kan saya tidak melukis di kertas dan saya mendapatkan garisan yang sama seperti di kanvas. Wah, oh. Saya tidak merasa kehilangan. Dan selama ini memang cuma pesanan sepatu saja ya. Pesanan lukisan belum ada berarti. Lukisan juga banyak, Pak. Oh, oke. Okay. Apa biasanya yang dipesan? Lukisan potret, lukisan wajah, potret. Karikatur, banyak lah. Iya. Oke. Okay. Tapi yang edisi khusus ini yang seperti di belakang belum pernah ada yang beli. Biasanya itu kalau kayak gini itu orang-orang yang sangat kenal dengan karakter saya. Dan biasanya itu saya kasih cuma sebagai hadiah aja. Oh. Jadi misalnya saya ambil foto dia. Kemudian saya melukis dengan karakternya dia. Saya udah kenal dia, karakternya dia. Jadi ya dia malah seneng nerimanya. Idealisnya saya kasih ke dia gitu. Tanpa ada merah-merah atau termasuk ada merah-merah itu? Enggak, karena mukanya enggak ada darahnya. Okay. Pernah ada fasenya seperti ini. Karena saya melukisnya ada darah-darahnya banyak selalu. Jadi teman kosan saya, tetangga saya bilang kayak gini, kok selalu ada darah sih gitu ya? Kok selalu ada darah? Kemudian itu kayak menggelitik di telinga saya gitu. Memangnya saya salah gitu ya? Terus akhirnya saya mencoba konsultasi ke dosen saya. Manggilnya kan Mbah gitu ya. Mbah, saya kok kalau melukis darah emang salah ya? Emang kenapa kalau kamu melukis darah? Oh ya udah berarti nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Cuman terus mencari masukan, terus dapat masukannya, kalau kamu lagi mau darah, keluarin aja semua darahnya, hingga nanti kamu akan ada fase berikutnya. Seperti itu. Wow. Saya kenalin ada mahasiswa seni rupa juga yang melukisnya tentang darah, skripsinya tentang darah itu. Wow. Khusus darah ya, karena dia waktu kecil dia hampir meninggal. Dan harus diminumin darahnya ibunya dia. Oleh sebab itu dia skripsi ya tahun ini. Ya semester ini dia selesai. Dia melukis karyanya tentang darah. Ya. Tapi nggak ada gambarnya ini. Nggak ada gambarnya manusia. Ya cuma merah tapi dikombinasi ya. Kalau dia kan lebih ke pengalamannya lebih ke darahnya ya, Pak ya. Iya, iya. Kalau saya kan ada darah dan dagingnya. Ekspresi kesakitannya. Makanya akan selalu ada manusianya. Oke. Terima kasih Mbak Asmi atas waktunya. Iya, Pak. Terima kasih juga. Sharing-nya. Ya. Sedikit boleh, Pak. Silakan, Pak Paul. Horas,
Mas Mi, sedikit saja sih, sedikit saja. Kalau bicara soal darah, orang Batak itu nggak ada takutnya. Makan babi panggang itu aja, sausnya itu dari darah babinya. Iya, betul. Enak ya, Pak ya? Wah, wow, enak sampai tambah-tambah gitu loh. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak Paul. Bye-bye. Ya, terima kasih, Pak Paul. Terima kasih, Pak.